Halo, penonton setia NBA Channel. Dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini. Oke, di depan saya sekarang sudah ada sebuah mustika. Mustika ini untuk penglarisan, pengasihan gitu loh. Dan ini benda-benda sepuh ya. Tuh. Mungkin teman-teman lihat ini mustika ini terbuat seperti dari bahan perunggu, jadi dia seperti wesi kuning juga ya, wesi kuning lah golongannya, ini golongan wesi kuning, ini sangat tua. Fungsi utamanya lah adalah untuk menarik kerejekiannya. Jadi misalkan teman-teman ada yang berdagang atau kerja yang butuh jenjang karir lebih bagus, dipercaya dengan merawat ini akan memudahkan segala sesuatunya, meloloskan keinginan-keinginan Anda. Jadi yang ibaratnya yang berdagang akan lebih banyak penglarisannya gitu loh. Itu. Ini tua ya, ini didapat dari daerah Sumatera. Jadi ini seperti situs mungkin Sriwijaya ya, Sriwijaya ya. Jadi ini situs-situs bersejarah dari era-era Sriwijaya. Ini juga sebagai benteng pertahanan goib ya. Wesi kuning teman-teman semua sudah tahu. Ini energi kuat, sangat kuat, saya akui kuat sekali. Dipegang kita bisa merasakan, cara merasakannya seperti ini. Jadi kita pegang seperti ini, sedangkan tangan satunya menyentuh ubin, maka kita akan seperti merasakan energi alirannya, seperti grounding ya, teknik grounding. Teman-teman mungkin bisa merasakan kalau dengan posisi seperti ini nih. Jadi tangan saya seperti ini, satu lagi saya pegang atau saya kepal, seperti grounding, jadi merasakan aliran gitu loh ke tanah. Mungkin ini hanya bisa dirasakan sama orang-orang yang sensitif ya, tapi saya yakin sih walaupun tak sensitif juga berasa sih ini, karena memang energinya kuat. Jadi ini melindungi tempat usaha pemiliknya jika dirawat dengan sungguh-sungguh, dengan penyatuan yang bagus, nah tata cara yang benar, maka benda ini akan sangat efektif dan bermanfaat sekali bagi kehidupan Anda. Ingat selalu bahwa benda-benda seperti ini semua hanyalah sarana. Sarana semua, segala sesuatu adalah Tuhan Yang Maha Esa yang mengabulkannya. Oke. Jadi jangan sampai Anda benar-benar terlalu mengandalkan benda ini gitu loh. Semua harus diiringi dengan kerja keras. Ini juga bisa untuk pemikat ya teman-teman ya, ini bisa untuk dipakai pemikat untuk menarik lawan jenis. Semua doanya nanti akan diberikan. Kalau teman-teman ada yang berniat memaharkan, saya akan tampilkan semua tata cara khusus dan doa-doanya, jadi teman-teman bisa mempraktekannya dan menerima hasilnya. Jadi tidak sembarangan saya hanya maharkan lalu setelah itu bye-bye tinggalkan, enggak. Jadi akan saya tuntun, saya berikan pengarahan hal baiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, lakukan seperti ini, seperti ini. Jadi teman-teman tolong tinggal mengikuti saja, jangan dengan cara sendiri gitu loh. Apa yang saya arahkan itu adalah seperti teman-teman membeli sebuah perangkat elektronik atau apapun, benda apapun itu juga kan pasti teman-teman perlu panduan dari penjualnya gitu loh, seperti halnya seperti itu ya. Oke teman-teman, saya kasih sedikit lebih jelas seperti ini bendanya, belakangnya seperti ini, nama kodamnya jelas, nanti juga diberikan gitu lah. Nama mustikanya ini masih kuning lah kalau saya sebut. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.